Halo teman-teman semua, video ini merupakan awal perjalananku menuju Kalimantan menggunakan moda transportasi kapal laut. Di video sebelumnya, aku dari Blitar menuju ke Semarang menggunakan kereta api Matarmaja. Dari Blitar pukul 11.30 dan tiba di Semarang pukul 6 sore. Aku sengaja memilih naik kereta api Matarmaja karena jadwalnya itu lo pas banget dengan keberangkatan kapal Dharma Kartika 7 dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yaitu pukul 7 malam. Praktis aku cuman punya waktu kurang lebih sekitar 1 jam saja. Untungnya nih, jarak antara stasiun Semarang Tawang dengan pelabuhan tidaklah jauh, sehingga masih bisa santai-santai dulu lah. Adatnya sebelum berangkat naik kapal, mampir dulu untuk ngisi logistik. Jadi ceritanya aku tuh berangkatnya tuh berga sama Rio sama Wildani. Lupa, nggak prepare, nggak bawa jajan dari sini. Wah parah, jadi aku yang disuruh untuk belanja ini. Parah. Mantep ya, Bud. Ini nggak ada kresek Mbak Yo? Nggak ada, boleh sama Pak Ganjar. Oh nggak boleh? Oke, ini jam 6:30, udah sampai di pelataran parkir atau dekatnya pintu masuk terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tuh kapalnya udah ready. Jadwalnya jam 7, tapi kayaknya molor 1 jam ini. Dan ini udah ada nih, Sam Wildani. Piye lur? Hah? Jam piro kok ini, San? Aku mang tekan jam telu. Jam telu? Lapo nih kini jam telu? Parkir kapal toh? Menikmati suasana pelabuhan. Oke, siap. Ini ngenteni sampe entuk emang aku ramel burona ini. Siap. Sampai enak footage, ini sanding kapal tak keplak gue. Wah, ini sebetulnya udah mau masuk nih teman-teman, karena nunggu satu orang yang teledor. Parah teledornya, parah. Handoking tukang teledor. Masih jauh ini dia. Mungkin sekitar setengah jam lagi nyampe. Jadi nanti bisa masuknya keburu-buru. Soalnya tiket dia aku pegang. Ketika lobo panas. Terus dolan lho ora percaya. Loh, dolan kula, Bu. Dolan. Loh, saestu. Kula dolan. Sanes kuliah niki. Iya, kan jenengan dolan ya. Nggih. Suasana baru. Suasananya kan benten, bule pacetan bendinten. Niku ulo lho, Bu. Niki lho. Lah niku ulo lho niku. Ulo weling niku, Bu. Aman nggih, Bu. Iki lagi ame budal kok. Lagi ame budal kok ketemu ulo iki. Wah, iki tanda apa iki? Tandane jelas diweling. Nah, ulo weling nggih, Bu nggih. Diweling kon ngati-ngati. Iya, goro-goro gila uang ini gila, ya Allah. Ah, meh budal ya lo. Sawi. Wah, sawi, cah teledor. Jangan teledor, hukumannya kayak gowo kayak. Tanu lo bisa. Adang. Oleh-oleh. Oh iya wes klimis mas. Wes gandeng pol, gandeng mak. Kita sekarang udah masuk di dalam terminal penumpang teman-teman. Di sini banyak warung-warung. Tapi mau makan yo takut ditinggal kapal. Ini udah kurang
berapa ini, kurang 3 berapa 7 menit lagi berangkat. Kalau azab tadi wong teledor. Jadi sebelum manu tiket kita harus validasi hasil rapid test antigen kita teman-teman di sini. Ini jam kurang 5 menit. Udah, Bu. Makasih. Setelah melakukan validasi antigen dan mengambil tiket, kami bertemu dengan Bapak Herman dari PT DLU. Nah, kami dapat informasi banyak nih teman-teman tentang pelayaran yang akan kami jalani dari beliau. Kalau misalnya tiket itu palsu, dia nggak akan bisa buka. Oh, gitu. Ya. Kapal kita di Semarang ada dua kapal tipe seperti ini. Satu tujuan Umai, Kalimantan Tengah ya. Ini tujuan Kalbar, Pontianak. Oh, iya. Bedanya di Tanjung Mas ini semua pelabuhan kita itu masuk sungai. Masuk mau sandar ke Pontianak itu 2 jam. Masuk ke sungai dulu. Pontianak 7 itu ke Makassar sama ke Balikpapan. Iya. Itu pelabuhannya pelabuhan laut. Pinggir laut. Oh, kita mengenal pasang surut. Kayak berarti kayak di Pangkalan Bun itu, Pak ya? Lewat sungai dulu ya. Ya, betul. Kalau Pangkalan dekatnya Tanjung Puting itu, Pak. Ya, jadi Pontianak, Kalteng, Pangkalan Bun, Kumai itu 2 jam. Oke. Okay. Sampai 4 jam kita masuk sungainya. Masuk sungai. Desember 2020 ya, Pak ya. Desember 2020 operasi. Kita langsung masuk lintasan Semarang Pontianak. Spesialis. Jadi DLU itu ya, DLU itu hanya pot to pot. Jadi Semarang Pontianak. Kalau pele kan banyak lintasannya panjang. Wah, ini pedhote gara-gara apa jalan? Endoko lek gowo ngawur. Ya. Ini panjangnya 100 meter ya, Pak. Ke ya, belakang. Ya. Ya lebar, gemuk. Oh, gemuk. Nek sing Dharma Kencana 7 niku kan sing gemuk panjang. Gemuk panjang. Okay. Karena dia masuk pelabuhan laut. Kencana 7 180. Iya. Ya. Ya. 180 ini cuma 100 pas. Tapi tinggi. Itu rampdernya sampai berapa? 4,3 Pak tinggi nih? 4,2 Mas. 4,2? Tapi muatan kita paling 3,8. Oh, oke. Okay. Karena kan 100 feeling untuk pemadam. Pemadam? Oh. Blanker. Selamat malam Pak Bambang. Anu, nakodanya. Nakodanya kapal ini Pak. Siap, okay. Ini rutenya rute paten Semarang Pontianak PP. Jadwal keberangkatannya sih maksimal jam 9. Tapi sebelum jam 9 harus sudah berangkat ini kapal ini. Karena mengenai pasang surutnya sungai yang ada di Pontianak. Sebelum naik ke kapal, aku akan memberikan sedikit informasi. Untuk harga tiketnya itu sebesar Rp340.000 dari Semarang menuju ke Pontianak. Tiketnya aku beli melalui website Dharma Lautan Utama. Cara pemesanannya pun cukup simpel teman-teman. Pertama, kita pilih jenis lintasan, jenis tiket, pelabuhan asal, serta pelabuhan tujuan. Lalu akan muncul jadwal kapal yang tersedia di rute tersebut. Teman-teman tinggal pilih tanggal keberangkatan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu tinggal isi data diri penumpang secara lengkap dan langkah terakhir yaitu pembayaran yang tersedia di berbagai metode pembayaran. Karena aku tiba di sini udah gelap nih teman-teman. Aku belum sempat melihat kapal ini ketika masih terang. Untungnya si Ahmad Wildani baik banget mau ngasih footage ketika di siang hari. Ini dia nih teman-teman, kapal Dharma Kartika 7 yang akan membawaku berlayar menuju ke Pontianak. Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan jasa pelayaran swasta PT Dharma Lautan Utama ini berjenis kapal feri Roro yang bisa memuat penumpang sekaligus kendaraan kecil sampai kendaraan besar. Untuk sekelas kapal feri, kapal yang dibuat tahun 1999 di galangan kapal Jepang ini tergolong cukup besar. Dengan panjang 100 meter dan lebar 21 meter, Dharma Kartika 7 ini mulai beroperasi rutin melayani lintas Semarang Pontianak sekitar setahun terakhir dengan kapasitas pelayaran 700 penumpang dan 400 kendaraan. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah mulai naik di kapal melalui ramdor.
Ini suasana geladak kendaraan, teman-teman. Isinya truk-truk. Untuk kendaraan 3 dek. 3 dek. Ya. Untuk penumpang? Ya, untuk penumpang kita 2 dek ini. Dek. Oh, 2 dek. Ini lowernya ini. Oh, gini. Kendaraan ada di bawah. Di dek A. Di bawah sini ya, dek A. Tangganya lumayan curam kok, gitu. Ya, tinggi. Kayak mobil-mobil pribadi gitu, Pak ya. Mobil pribadi, ada motor, sepeda motor di sini. Karena pendek. Oh iya. Semua pakai AC ya. Juara ruang ekonomi tidur. Oke. Ini smoking area umum untuk driver aja sendiri. Ini ruang smoking area khusus untuk sopir driver. Ini kapasitasnya bisa memuat sampai 100 kendaraan atau mobil, teman-teman. Atau ruang panggung. Oh, jadi kan ada elektron. Nah, di sini. Biasanya seperti itu. Perwira radio, Pak. Radio, ya. Juga perwira administrasi dan layanan di atas kapal. Sekarang jam 8:30. Ini ramp door-nya belum ditutup, kayaknya masih nunggu beberapa kendaraan lagi deh yang masuk. Dan penumpang udah pada masuk semua sih. Ini jam ini mumpung kayaknya lagi masih ada sinyal. Ini pada main HP kabeh gitu. Cak apa enggak kena ya? Wes enggak nyambung ya di sana ya? Nyambung wes. Sementara tak HP-an sih. Sebelum enggak ada sinyal selama 36 jam. Ini ramp door udah mulai diangkat, teman-teman. Dan tali-tali yang mengikat kapal ini yang di pinggiran udah mulai dilepas juga. Sebentar lagi kita akan meninggalkan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ini segera, ini segera. Yo. Nah, ini mulai dipandu untuk meninggalkan dermaga, teman-teman. Jadi dipandu dengan takbut. Jadi kapal sekediri dipandu sama kapal kecil ini untuk keluar dari pelabuhan. Kita ini rafia ada ambiar ya. Kapal kecil tenaganya gede juga ya. Ada kapal segede ini. Meninggalkan Pulau Jawa. Selamat tinggal Pulau Jawa. Oh ya, di situ ada kapal miliknya Pelni, KM Lawit. Tujuannya Semarang, Karimun Jawa dan tembus sampai Sampit, Kalimantan Tengah. Ini memang sate gini ya? Sate gini. Hari ini arah Karimun Jawa. Oh, kapalnya diputar, teman-teman. Situ kan, ini jadi pasti gini, diputar gini, menghadap ke sana. Itu takbutnya udah pergi, udah selesai tugasnya. Sekarang kapal menghadap ke arah sana, menuju ke arah Kalimantan. Banter berarti kapalnya ya? Dilok ini? Iya, banter nih kapalnya. Sos ini. Untuk pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yang bagian ujung sana itu untuk penumpang. Dan yang sini untuk barang, teman-teman. Jadi di sini kapalnya lebih gede-gede. Untuk muatan kontainer. Lihat nih. Loh, lebih gede kan? Ya. Jam 9:06. Ini udah mulai meninggalkan Semarang, udah agak jauh dan sinyalnya udah tinggal 1. Jadi ini udah enggak bisa ngupload lagi. Pi enggak bisa upload nih. Enggak bisa upload. Bisa. Oh iya. Mendip-mendip tapi bisa.
ngantuk, wes bariki turu we. Reviewnya sesok eh. Kau ngerekam apa, Wil? Cahaya Kota Semarang. Eh, omahmu kan lo, omahmu kono lo mijen. Hei, omahmu mijen lah kono sih. Lampu hijau. Iya, lampu hijau ke. Tega, omahmu. Oke, ini udah mulai malam. Kalau naik kapalnya pasti gini teman-teman. Awalnya tuh seneng, nggak kerasa. Tiba-tiba kakinya rasanya kayak mau copot aja. Sekarang ini aku mau menuju ke kamar, bukan kamar ya, seat atau tempat tidur di sana. Kita mau tidur dulu, istirahat. Besok pagi kita explore apa aja yang ada di dalam kapal Dharma Kartika 7 ini. Oke? Ibu, alamnya rendeng, guys. Oke, Mas. Info, info. Info, bui. Iya, Gi. Wes lara nih, kesel. Kesel. Kesel, Mas. Piye? Deletek, Mas. Sikile campek, Mas. Info, info. Info. Wes turu, eh. Deletek. Pijeti masa ya. Enggak bengok iki. Iki duduk kamar ngapur. Pijeti masa ya. Kesel masa ya. Kesel masa ya. Teman-teman, inilah tempat tidur kita. Seru sih. Untungnya ini udah ada matrasnya ya. Lumayan buka. Lumayan. Mantap masa ya. Mas. Tidak masuk akal. Ini lagi setengah jam. Tidak masuk akal. Oke, setengah jam. Saya ini kayak ekonomi ruangnya Dewi Beni. Cita wapik orang. Mana sembuh teman. Ibu, ibu. Ibu. Ini ada bantal. Lumayan sih ada bantal. Sama di sini ada rak untuk naruh tas ini teman-teman, tapi harus dalam pengawasan ya. Kalau misalkan teman-teman bawa barang-barang berharga, harus dalam pengawasan. Sekitar pukul 10 malam, kami bertiga langsung tertidur pulas di kasur masing-masing. Asli ini capek banget muter-muter di kapal, mulai dari sore sampai malam ini. Dan keesokan harinya kami bangun dengan kondisi yang segar dan siap mengeksplor apa aja yang ada di kapal ini. Ini sekarang harinya hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Ini jam 5 pagi, bangun tidur langsung ke atas aku teman-teman untuk melihat sunrise, bukan sunset ya, kalau pagi sunrise ya. Untuk lihat sunrise di sini, di tengah-tengah laut. Pasti keren ini. Walaupun masih ngantuk-ngantuk, tapi pemandangan di depan ini udah lumayan cakep. Oke teman-teman, ini sekarang jam 5 lebih dikit. Yuk kita langsung ke atas untuk lihat pemandangan. Oke, sampai di sini dulu video part 1 berlayar dengan kapal Dharma Kartika 7 ini. Nantikan part kedua yang nggak akan lama lagi akan tayang. Untuk itu, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oh, info! Alhamdulillah.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.